Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah teman-teman, banyak ilmu muslim yang mengubah dunia. Berikut 5 tokoh muslim tersebut. Sebelum melanjutkan video ini, alangkah baiknya teman-teman mensubscribe dan like video ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan info-info menarik seputar sejarah dunia Islam. Ia adalah seorang filosof yang terkenal di dunia medis. Ia bahkan dijuluki sebagai bapa kedokteran modern. Dua karyanya yang paling berpengaruh adalah Ensiklopedia Filsafat, iaitu kitab Al-Shifa, dan Qanun Fitrik, iaitu kitab yang membahas tentang aturan pengobatan. Dua kitab tersebut dipakai sebagai standar ilmu medis di seluruh dunia. Al-Zahrawi juga berkutat di bidang medis. Ia adalah bapa ilmu bedah modern. Ia berhasil mengenalkan benang sebagai alat untuk menutup luka. Ia juga menyusun buku At-Tasrif, di mana Ajizaan At-Ta'lim. Buku ini menjadi rujukan doktor hingga sekarang. Az-Zahrawi menuliskan hal-hal yang terkait bedah, penyakit dan penyakit. Siapa yang tak kenal dengan tokoh yang satu ini? Ia adalah seorang matematikawan Islam yang dikenal sebagai penemu aljabar. Ilmuwan Persia ini juga menemukan algoritma dan sistem penomoran. Al-Khwarizmi juga dikenal ahli dalam berbagai bidang seperti astrologi dan astronomi. Menurut pendiri Facebook, ia mengatakan bahwa tanpa algoritma Khwarizmi tak akan pernah ada yang namanya Facebook, komputer dan lain-lain. Pada abad ke-9 Masehi, Abbas Ibn Firnas berhasil mendesain alat yang memiliki sayap, mirip seperti kostum burung. Alat tersebut dibuat dengan perhitungan dan penelitian yang rumit. Dalam percobaannya, ia berhasil terbang cukup jauh hingga kemudian jatuh, sehingga tulang belakangnya patah. Oleh karena itu, ilmuwan barat berinspirasi dari Abbas Ibn Firnas untuk mengembangkan pesawat. Ia adalah bapa optik modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Kitab Al-Manazi, yang hingga kini diakui sebagai rujukan ilmu optik. Al-Haytham berhasil menjelaskan bagaimana cara kerja optik mata dalam menangkap gambar secara detail. Ia juga memberikan kontribusi dengan melakukan penelitian lensa, cermin dan dispersi cahaya. Sekian video kali ini. Jika ada yang salah dalam penyampaian saya di video ini, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa nantikan video-video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.